Menikmati wine, bagi beberapa orang mempunyai waktu yang pas, seperti momen spesial. Minuman ini telah menjadi bagian dari peradaban manusia sejak 7000 sebelum Masehi. Sejak saat itu, minuman ini telah membantu membentuk kehidupan masyarakat dan industri di seluruh wilayah tempatnya bertumbuh. Minuman berbahan dari sari anggur ini berperan penting dalam perdagangan, perang, dan budaya. Minuman berbahan anggur ini memang telah menjadi bagian dari sejarah selama ribuan tahun, namun, tidak berarti pembuatan wine tidak berkembang hingga hari ini. Evolusi pembuatan wine dan pertumbuhan anggur sepanjang abad telah mempengaruhi kemampuan untuk membudidayakan anggur, memanen anggur, membuat wine, dan membotolkannya, hingga mengirimkannya. Sebagian besar perubahan ekstrim ini terjadi selama revolusi industri. Salah satu proses pembuatan wine yang cukup konsisten selama berabad-abad adalah metode pemetikan manual dengan tangan. Sebagian besar wilayah memilih untuk memetik secara manual dengan tangan, untuk memastikan hanya anggur berkualitas terbaik yang dipetik. Daerah lainnya yang juga tidak dapat menggunakan mesin petik adalah karena perkebunannya terlalu curam, atau jarak antara tanaman merambatnya terlalu berdekatan. Ketika perdagangan wine dimulai beberapa ribu tahun yang lalu, hanya orang kaya dan kaum bangsawan yang mampu membeli wine. Konsumsi wine adalah simbol status bagi mereka yang mampu membelinya. Meskipun hari ini wine dapat dimiliki oleh semua orang, tetapi wine masih bisa melambangkan status bagi mereka yang mengonsumsi dan memiliki koleksi terbaik dan terlangka di dunia wine. Kita masih melihat wine sebagai bentuk simbol status di beberapa bagian dunia saat ini, khususnya Cina dan negara-negara Asia lainnya. Konsumsi wine di sini cukup baru, dan telah menjadi simbol kekayaan. Mereka yang mampu membelinya adalah kolektor beberapa wine terbaik dari Perancis. Anda dapat menemukan menu wine yang beragam di restoran dan hotel mewah. Cara pembuatan wine terbilang sangat kompleks dan detail. Wine yang bagus terbuat dari anggur yang berkualitas dan segar. Ada dua cara pembuatan wine yang sering digunakan, yaitu still wine production, atau istilah tanpa karbonasi, dan sparkling wine production, yakni dengan karbonasi. Para ahli pembuat wine disebut oenologis, dan ilmu pembuatan wine disebut oenologi. Proses pertama pembuatan wine adalah memanen anggur yang berkualitas. Anggur yang dipanen juga harus dipilih, mulai dari tingkat keasaman dan kemanisan anggur harus pas, agar menghasilkan wine yang bernilai tinggi dan enak. Wine dipanen manual oleh para pembuat wine, dari tangannya sendiri,
Jika menggunakan mesin, takutnya kualitas anggur yang didapat tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, dan bisa mengurangi kualitas yang didapat. Tahap selanjutnya, penghancuran buah. Pada proses ini, anggur sudah siap dihancurkan, penghancuran anggur pada zaman dahulu, dengan menggunakan kaki. Dengan adanya teknologi pada saat ini, penghancuran menggunakan mesin, dapat menghemat waktu dan tenaga. Untuk menghasilkan white wine, bagian daging anggur harus terpisah dari kulit dan biji, agar wine yang dihasilkan bening dan bersih, sesuai dengan yang diinginkan. Tahap berikutnya adalah fermentasi. Proses fermentasi berlangsung selama 6-12 hari ketika ditambahkan ragi. Proses ini berlangsung sampai gula dan air dari fermentasi akan berubah menjadi alkohol. Tahap terakhir adalah penuaan dan pengemasan. Pada tahap ini, proses selanjutnya ada dua pilihan, antara dimasukkan ke dalam botol atau dituakan. Proses penuaan wine akan membuat rasa wine lebih halus dan jernih. Maksud dari penuaan ini adalah menyimpan anggur dalam waktu yang cukup lama. Jadi semakin lama wine dituakan, maka semakin bagus cita rasa yang dihasilkan, dan akan semakin mahal pula harganya.